Halo guys, kembali lagi di channel HP Baik. Ya, hari ini aku akan bikin video seputar dunia perhapean low budget lagi. Ya, jadi kali ini aku nggak unboxing atau review-review seperti itu, tapi di sini akan sedikit tes-tes game untuk Samsung Galaxy A01. Ya, jadi ini adalah video yang iseng-iseng aja lah, nggak serius-serius banget ya, sedikit ekspektasi gimana sih ngegame di HP kelas entry level seperti ini untuk game Mobile Legends ya. Sekaligus ini menjawab pertanyaan teman-teman waktu kemarin unboxing dan banyak yang request untuk tes gaming seperti itu. Ya, mungkin langsung aja untuk tes gamingnya di sini Mobile Legends, dan aku screenshot dulu untuk persentase baterai dan waktunya agar nanti bisa disimpulkan berapa menghabiskan persentase baterai dan waktunya berapa menit seperti itu. Ya, kita screenshot di jam 2.52 ya. Dan 43%. Oke. Dan langsung kita klik Mobile Legends. Oh ya, di sini aku pakai jaringan data langsung ya. Dan di sini softcase-nya aku lepas dulu karena agar lebih bisa merasakan panasnya nanti berapa kira-kira. Panas banget apa enggak? Yuk, kita tunggu dulu sambil ngopi. Kita mainnya di mode klasik aja. Mode atau apa namanya ini kurang tahu. Ya, kita mulai. Oke, jadi nanti kita akan lihat settingan grafisnya mentok di berapa dan gimana performanya, smooth atau red lag seperti itulah. Ya, sekarang kita akan mulai. Ditunggu lagi. Ayo guys, sekarang kita akan mulai gamenya. Kita lihat untuk settingannya dulu di settingan berapa nih. Ya, aku rasa ini settingannya sudah di rata kanan ya. Untuk HD-nya mode HD, mode AFD, terus cuma filter buta warna yang nggak usah dan sudah di grafis paling tinggi. Ya, kita mulai. Oke, untuk kesan pertama aku main di HP ini sangat compact ya untuk HP-nya ya. 5,7 in dan layarnya aku rasa sudah cukup tajam. Sudah full HD ya. Oh ya, untuk performanya juga untuk sesaat ini belum ada lag ya. Coba kita mulai dulu. Oke. Rada susah juga yang game sambil ngelihat ini. Woi, kita balik. Mati gua. Yes. Oke, masih lanjut, ini sudah di 3 menit gamenya. Kita masih lanjutkan. Nggak tahu ini mau kemana ya. Coba kita ambil jalur tengah dulu ini. Bahasanya nggak gamer banget ya, jalur. Oke, bocilnya di depan. Ini sepi, bahaya, kita balik. Serang. Sudah mulai terasa panas ini HP-nya. Oke, masih nyerang. Hancurkan terus, wes kita balik, bahaya. Susah. Waduh. Yo guys, kita masih lanjut di 6 menit berjalan. Hawa panas mulai terasa. Dan sejauh ini belum ada lag yang begitu berarti, tapi sedikit patah-patah memang. Oke.
matot kamu. Coba kita turunin dulu untuk grafisnya ya. Kalau grafis rendah, aku rasa mungkin sedikit smooth ya permainannya. Ya, kita rendahin dulu. Coba kita main di grafis yang paling rendah. Yuk. Wadah, lupa malah. Kita balik. Kalau di grafis rendah sih lebih cepet ya, lebih kenceng rasanya, cuma gambarnya rada burik, jadi seperti itu sih. Aduh. Ayo guys, sekarang masih lanjut, ini di 7 menitan, cuma posisinya udah mulai keserang nih. Udah, sepertinya akan kalah. Pesimis ya. Oke, sudah berapa turret ini yang hancur? Aduh. Yuk kita lanjutkan dulu. Coba kita setting lagi untuk grafisnya yang paling tinggi aja lah, biar lebih ngerti performanya. Udah, itu mulai terasa panas nih HP, tapi enggak, masih wajar sih. Waduh. Telat. Aduh. Oke guys, dan kita masih lanjut, ini matot lagi ya. Nunggunya udah lama nih. Kurang pro nih mainnya. Pemula dia, sorry. Ya, untuk ini sudah mulai panas, serius. Vektor bagian sini panas. Karena mungkin main di setting tinggi ya, tapi nggak terlalu panas sih. Menurut aku nggak sepanas di HP-HP seperti ini guys. Sumpah ini serius. Oke. Wow, sepertinya mau kalah nih. Aduh. Waduh. Susah nih. Mulai rame. Kita balik. Matot kamu. Waduh. KO guys. Yo guys, dan sekarang kita akan melihat dulu untuk berapa persen baterai yang dihabiskan dalam waktu yang ditempuh untuk main game. Ya, tadi aku sudah screenshot seperti itu, dan foto ini kita mulai tadi jam 2 lebih 52 dan baterainya tinggal 43. Sekarang sudah jam 3 lebih 10 menit, berarti mainnya sudah sekitar berapa ya? 18 menit dan berkurang baterainya sekitar dari 43 ke 36, berarti kurang 7%. Ya, jadi seperti itu. Kurang 7% mainnya selama 18 menit seperti itu, dan untuk hawa panasnya tadi sudah terbilang cukup panas ya, karena mainnya di rata kanan. Ini sudah cukup panas, tapi nggak ada alat-alat yang buat ngukur ya, karena YouTuber pemula belum punya alat, sorry. Doakan semoga cepat punya. Dan untuk performanya di sini aku masih cukup nyaman mainnya. Terbilang jarang ada lag seperti itu, padahal udah main di grafis paling tinggi seperti itu. Ya, mungkin video test gamenya untuk Samsung Galaxy A01 segini aja. Ya, kita sampai ketemu di video selanjutnya seperti itu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Komen aja bebas putar video kali ini. Dibully juga boleh permainannya. Yuk, bye.